telur-telur ini terlihat masih segar. Mungkin baru awal memasuki masa pengeraman. Mama kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menemukan sarang burung sokok ontong. Posisinya lumayan rendah, sangat rendah bahkan. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sarang burung sokok ontong ini saya temukan saat saya melintasi jalan setapak ini. Dia kabur dan saya melihat di situ ada sarangnya. Sarang itu berbentuk kantong menggantung pada ranting. Nah, itu induknya kabur. Disitulah posisi sarangnya. Material sarang burung ini terjuntai hampir menyentuh tanah. Jaraknya tidak lebih dari setengah meter. Ayo kita lihat isinya. Lumayan sulit untuk melihat isi dari sarang ini karena bentuknya yang seperti kantong. Nah, itu terlihat. Sepertinya ada telur di dalam sarang ini. Ada 2 butir telur dalam sarang ini, dan biasanya memang burung sokok ontong bertelur kurang lebih hanya 2 butir. Mungkin ini memasuki masa pengeraman. Telur-telur ini terlihat masih segar. Mungkin baru awal memasuki masa pengeraman. Saya akan terus memantaunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.